muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi wa udumi fi dari amin. Renggan yang ke, saya baca daripada awal lah, daripada 19 baca 19, ambil daripada pangkal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi wa udumi fi dari amin. Law wa lima wa kaifa qawlu dhil humq ya'taridu 'ala Allah alladhi khalaqa wa qada wa qaddar kulla shay'in bihaq. Seandai, kenapa, bagaimana, tiga lafaz ini, seandai ataupun maknanya jikalau, kenapa dan bagaimana, adalah perkataan orang yang bodoh. Dia membantah, memprotes kepada Allah Azza wa Jal yang telah mencipta, dan dia menutupkan dan menunaikan ketetapan segala sesuatu dengan kebenaran. Ketahuilah bahawa ucapan seandainya ataupun jikalau yang sering diucapkan oleh seorang, jika sesuatu yang ia sukai terlepas olehnya, ia berkata, seandainya aku berbuat demikian, pastilah aku berjaya mendapatkannya. Sepatutnya benda dah berlaku ni kita terima je. Tak boleh kita nak protes, kalaulah, jikalaulah, seandainya, tidak. Dan ucapan kenapa sering diucapkan bagi seseorang yang tertimpa oleh sesuatu yang tidak ia sukai. Ia berkata, kenapa ini berlaku kepadaku? Kan itu tanda soal, tanda tanya. Kenapa ya Allah jadi begini? Kita kan hamba. Apalah ya kita bertanya Allah seperti itu? Dan ucapan bagaimana sering diucapkan jika seseorang menyesali apa yang telah berlaku kepadanya. Ia berkata, bagaimana boleh terlepas olehku perkara ini, dan bagaimana pula aku tertimpa oleh perkara yang tidak baik ini. Kan dipersoalkan. Jadi tiga perkataan, seandainya, kenapa dan bagaimana. Semua ucapan ini adalah ucapan orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Dan ini sering dengarlah, mungkin kita pun sering juga terucap perkataan ini. Macam mana jadi begini? Macam mana boleh kalah ni? Macam mana boleh tak lulus peksa ni? Selalu kita ucapkan seperti itu. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak waras. Kebodohan seseorang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Semua ucapan ini adalah ucapan orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang makhluknya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Dan bahawa apa yang ia sesali sebenarnya terjadi atas ketetapan Allah Ta'ala, dan apa yang ia tidak sukai berlaku atas izin Allah Ta'ala, serta apa yang tidak dapat ia capai juga kerana Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Bernikah. Nak orang menikah, kita nak nikah. Tetapi orang menikah dapat anak. Kita sampai sekarang tak dapat anak. Maka itulah ketetapan untuk kita. Terimalah. Apakah yang dikatakan qada dan apa yang dikatakan qadar? Qada itulah tragedi, kejadian. Berlakunya sesuatu itu. Seperti makan, minum, berjalan, nikah, kahwin. Itu kejadian itu dipanggil qada. Sama ada kejadian itu ataupun tragedi itu sengaja ataupun tidak. Macam bangun berjalan, itu sengaja tu. Ataupun tak sengaja, seperti jalan-jalan jatuh. Jatuh tu tak sengaja tu. Mana ada orang sikit-sikit jalan jatuh, sengaja jatuhkan diri? Tak. Mengantuk. Mengantuk tu sengaja ke tidak? Tak sengaja tu. Tiba-tiba terlelap terus. Bila terjaga? Ketika mana sedang iqamat. Tak gitu? Ramai kan macam tu? Waktu imam ittaqullah haqqa tuqatih, tak sengaja tertidur. Bila terjaga? Allahu Allahu Akbar, bangun terus. Itu
Jadi tidur tak sengaja. Kalau makan sengaja. Jadi sama ada perbuatan itu sengaja ataupun tidak, itu dinamakan qada, ketentuan kejadian itu. Adapun qadar, qadar ini sukatan, ukuran. Macam kita selalu sebutkan, Melayu juga dah ambil bahasa Arab tu. Berapa kadar isi padu beratnya tung ini dengan setelah diisikan minyak, contoh begitu. Kadar, ukuran. Jadi contohnya berlakunya pernikahan jatuh pada 13 hari bulan Disember 2022, maka itu dipanggil qadar. Tarikh yang jatuh pada berlaku kejadian itu dipanggil qadar. Maka setengah ulama mengatakan qada tu qadar, qadar pun qada, sama aja. Yang pentingnya perlu kita ketahui bahawa ini semuanya sudah pun ada dalam ilmu Allah sebelum ada sebarang ciptaan. Dalam ilmu Allah itu, si polan akan dilahirkan hidupnya senang. Maka kelak ada masanya nanti, satu masa tiba masanya dia akan lahirlah si polan ini. Katakan Abdullah. Abdullah ini sebelum diciptakan sebarang makhluk, qalam, lauh mahfuz, arasy, syurga, neraka, belum ciptakan sebarang makhluk pun, dalam ilmu Allah sudah ada mengenai pengetahuan Abdullah itu hidupnya senang, contoh gitu. Maka apabila tiba masanya Allah berkehendak menciptakan makhluk ini, setelah jutaan tahun lahirlah seorang nama, namanya Abdullah, dan dia pun lahir dalam keadaan keluarga yang kaya, mewarisi harta ayahnya, dan dia pun rajin juga bekerja, pandai cerdik menjaga syarikat ayahnya sampai ketua, sampai mati kaya. Jadi sebelum lahirnya Abdullah itu, sebelum ditiupkan ruhnya ke dalam rahim ibu kepada Abdullah, sebelum diciptakan alam roh itu sendiri, pengetahuan Allah, ilmu Allah mengetahui yang Abdullah itu kan gaya, maklum dah benda itu. Kalau ada di antara kita ini dalam ilmu Allah Ta'ala ada jodoh yang kedua, ketika mana usia dah 80 ada pula jodoh yang kedua tu. Usia kita 80 usia kita katakan umurnya 78, isteri kita meninggal, tetapi dalam ilmu Allah itu sudah ada pun jodoh yang kedua ketika umur 80. Jadi rupa-rupanya habis umur kita 80 betul ada jodoh yang kedua itu. Pengapitnya cucu, cuculah yang mengapitkan atuknya tu. Nah, tolong pimpin pula tu dengan tongkat-tongkat buat naik pelamin. 80. Nah, tetapi hasrat nak berumah tangga tu masih tetap ada lagi. Maka itu akan berlaku lah. Itu cerita dia. Jadi dalam ilmu Allah tu sudah ada. Jadi kita sebagai hamba jangan tertukar hamba dengan Tuhan. Hamba bawa sifat kehambaan, ada pun Tuhan dengan sifat ketuhanan. Siapa yang memerintah, siapa yang kena perintah? Tuhan itu yang memerintah, makhluk itu yang diperintah. Maka sebagai namanya makhluk ini, maka kita hanya terima saja setiap singkapan takdir di setiap saat. Terima saja. Redha. Kalau benda yang baik mendatang, syukurkan. Kalau buruk, musibah yang mendatang, sabar. Redha. Kalaulah ketaatan yang dilakukan, rasakan itu anugerah Allah. Namanya manusia, pasti ada kecurangan di situ, jatuh lembah maksiat dan mungkar, segera bertaubat. Jadi inilah hamba Allah. Jangan kita cuba-cuba nak jadi seperti malaikat, taat terus. Dan jangan sekali jadi seperti syaitan, jahat terus. Justru itu, duduk tengah-tengah dengan namanya manusia. Hamba ini
yang bergelar hamba ini, ketika mana kita taat, alhamdulillah syukurkan. Ketika mana kita terjebak dalam maksiat dan mungkar, segera bertaubat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegera kepada keampunan Tuhanmu. Jadi hamba ni menerima sahaja. Ya. Berkata Syekh Abu Hasan Syazili, jika kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Macam mana nak pemaham tu? Kalau kamu boleh memilih, kalau kan, bukan benda yang pasti, kalau, jikalau. Nah, kita isteri kita pesan kat kita, awak nanti lepas bangun subuh pergilah pasar tani tu, kalaulah jumpa petai, beli petai tiga papan, ikat tiga papan, mahal macam mana pun belilah. Saya semalam dah beli tempoyak dengan udang harimau. Saya nak masak sambal tempoyak, udang campur dengan petai sekali. Kalau jumpa petai, bawa balik beli. Kalau-kalau tu mungkin ada, mungkin tak ada. Nah, jadi kalau kamu boleh memilih, bukan, kalau adalah pilihan kita untuk memilih tu, pilihlah agar kamu tidak memilih. Maknanya apa? Terima seadanya. Terima seadanya. Ya. Kita kalau ditanya semua kita ini nak sehat ke nak sakit? Suka sehat ke suka sakit? Sudah pasti semuanya mengatakan nak sehat. Tetapi yang kata nak sehat pun sedang sakit. Macam mana? Kalau kita kata nak kaya ke nak miskin, semua kan kata nak kaya. Yang kata nak kaya itu pun hutang keliling pinggang. Kalau boleh kita memilih kaya, silakan pilih kaya. Kalau kita kata kita boleh memilih sehat, silalah sehat. Kalau betul boleh sehat, tak, cuba sehat. Nah, kadang-kadang semangat kita separuh jalan je. Orang kata kau nak sehat, jogging. Jogginglah kita 3-4 minggu, okey juga. Nampak ramping sikit badan, lepas tu tak jalan. Orang kata kalau tak nak keluar pun jog dalam rumah je, beli treadmill, beli basikal, kayu kat rumah tu pun tak jalan juga. Ha, bermakna Allah kehendak kita sakit itu namanya. Ha? Jadi kalau betul kita memulih, boleh memilih, tentu kita memilih yang terbaik. Kita semua kalau ditanya budak-budak muda ni nak jodohnya macam mana? Saya nak jodoh, kalau perempuan dia kata gini, saya nak jodoh seorang lelaki yang bertanggungjawab, kata saya, kasih sayang pada saya, sayang pada saya dan anak-anak dan juga ibu bapa saya. Itu antara jawapan yang popular lah. Eh? Kalau tak lawa sikit pun tak apa, tak handsome sikit pun tak apa, kalau tak kaya mana pun tak apa, tetapi biar rajin bekerja lah. Adalah itu rezeki tu insyaAllah. Yang penting dia jaga saya, dia sayang dengan saya dan anak-anak dan ibu bapa saya, dia hormati. Itu antara hajat-hajat keinginan seorang wanita. Ya. Kalau betul boleh pilih suami macam itu, pilihlah. Rupa-rupanya yang dijodohkan tu, keturunan panglima lidah hitam. Bau tahu. Jerit terus, marah terus, ya. Dah. Kalau kita boleh memilih, pilih. Cuba pilih. Tuan-tuan cuba pilih, sehat. Cukuplah tu. Cuba besok lusa pergi cek, buat mereka check up tu. Rupa-rupa macam-macam ada. Nah, yang kolesterolnya, darah tinggi, kencing manis, nah, buah pinggang, nah, macam-macam ada. Jadi kita ni sebagai hamba ni hanya menerima takdir Allah Ta'ala setiap saat dan kita redha. Namun tidak pula melepaskan diri daripada terus berserah tanpa usaha dan ikhtiar. Baik, jangan kita lalai, leka. Usaha ikhtiar itu juga tidak boleh memberi bekas. Nah, itu akidah sunnah wal jamaah. Wajib berusaha, wajib berikhtiar, tetapi tidak kita boleh beriktikad usaha ikhtiar kita itu boleh memberi kesan. Nah, itu akidah sunnah wal jamaah itu. Jadi usahalah, jaga kesihatan,
usahalah untuk menaikkan ekonomi rumah tangga. Namun jangan rasa independen kita yang menangani masalah keluarga kita dan juga ekonomi rumah tangga dan kesihatan kita, tetapi kesemuanya itu dengan izin Allah. Manusia sekarang ni dah lupa Allah. Ya. Sikit-sikit dia kata diri dia. Tak, sebutlah Allah dulu. Abang Haji nak ke mana ni? Nak hantar anak ni. Seorang masuk universiti, seorang masuk college. Masya Allah, berjaya anak-anak Tuan Haji ni. Kita pun dah orang kata anak kita berjaya. Begini, saya ni bukan cakap besar lah, tapi memang nak cakap besar lah ni. Cakap, saya bukan cakap besar, tapi dah lagak dah besar dah tu. Saya bukan nak cakap besar. Ya. Anak saya ni balik sekolah, duduk rumah, tidur, asar nanti bangun. Saya tak kasih main-main luar tu anak campur anak orang tu. Saya tuitionkan anak saya ni. Saya ada lebih sikit bahasa Inggeris, saya ajar anak saya. Isi saya pandai sikit matematik sebab dia pun kerja accountant, dia ajar matematik. Dua subjek ni penting ni. Kemudian pula saya tak cukup dengan itu, saya ngajar di rumah, saya tuition, hantar ke tuition pula. Berbayar tu, saya tak kisah, habis duit pun tak apa. Beginilah bawa anak terpercaya. Allahu Akbar. Nah. Sebutlah Allah dulu. Haji, jaya Tuan Haji ni. Alhamdulillah, kalau tak Allah tak izinkan tak begini. Syukur, alhamdulillah. Sebut nama Allah dulu. YB, menang ni. Macam mana ni? Bila nak buat open house? Kita menang ada cara kita. Nah, kita ni perlukan satu kesungguhan. Nah, untuk membasmi kezaliman, kita mesti rakyat, bantu rakyat dulu. Nah, barulah rakyat boleh sokong kita. Allahu Akbar. Sebutlah Allah dulu. Alhamdulillah, ini izin Allah Ta'ala. Dan saya merasa takut juga sebab ini amanah yang Allah beri. Saya makhluk yang daif, yang lemah. Sebut berwatak-watak sebagai hamba Allah. Nah, jangan terus mengangkat diri sendiri. Nah, kak, suami akak tu nampak berjaya bisnesnya. Nah, dulu pakai kancil dia. Ingat-ingat saya dulu, saya kenal akak dulu, duduk pindah ke taman ni pakai kancil dia. Sekarang dah BMW tu. Untunglah dapat suami macam ni. Nah. Yelah, suami aku ni, tahu memang suami awak. Nah, dia ni akak bangun tiap malam tolong doakan dia tu. Puasa sunat akak doakan dia. Waktu bulan Ramadan tu memang sebelum terakhir akak bangun doakan tu dia supaya dia berjaya dalam bisnes dia. Sebutlah Allah dulu. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izinkan. Latihkan begitulah. Nah. Jadi manusia ni apabila menampakkan dirinya, kesemuanya dirinya dan menangani masalah hidup, maka dia hidup dengan keakuan diri dia. Ingat, jika kita memandang depan, dalam masa sama kita tidak akan mungkin memandang belakang. Ketika mana kita memandang belakang, dalam masa sama tak akan mungkin memandang depan. Begitulah perumpamaannya. Jika kita menghadapkan hati kita kepada Allah, kita tidak akan memandang diri kita dalam beramal. Tetapi kalau kita memandang diri kita yang beramal, sudah pasti kita akan meninggalkan Allah. Jadi pandang satu arah saja. Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardh. Ku hadapkan wajahku, wajah yang mana? Ni, yang hati ini. Kepada Fatir, pencipta yang mencipta seindah, seunik-unik ciptaan langit dan bumi. Kalau Khalid itu pencipta, tapi kalau Fatir itu pencipta yang menciptakan sesuatu dengan penuh keunikan, keajiban. Nah, boleh laut masin dengan lautnya tawar boleh berpisah tu, macam mana tu? Ikan di laut masin tak boleh pergi ke laut tawar, ikan tawar pun tak boleh masuk ke sana pula. Dalam laut ada sungai, macam mana tu? Para saintis buat kajian astronomi teropongnya bulan, memang nampak ada kesannya terbelah di situ.
Kerana riwayat ada cerita kan tentang Nabi membelah bulan. Kawan saya seorang fotograf, dia zoomnya lalat tu, dia zoom tengok, dia kata comel lalat ni kerana bawah matanya lalat itu bagaikan ada celak, diteropong, oh indah. Kalaulah kulit orang tua yang dah krekot itu di zoom hala tu betul, comel tu kerut-kerutnya muka tu cantik. Itu nak menceritakan bahawa betapa uniknya ciptaan. Itu adalah fatir pencipta yang amat unik. Ya, amat unik. Amat ajaib sekali. Ya. Jadi kita nak didik hati kita supaya memandang dialah. Siapa yang mengizinkan diri kita datang ke masjid solat berjemaah dengan kuliah. Dan faham bicara kuliah ini. Ialah Allah. Kalau tidak Allah, siapa lagi? Dia. Pernah tak Allah itu tidak memberi? Tidak. Hanya orang buta saja yang sering merasakan bahawa Allah itu tidak beri-beri. Setengah wali Allah yang mempunyai makam yang tepu, maksudnya makam yang malu, yang amat sangat, mereka tidak lagi berdoa. Tidak berdoa mereka itu bukan kerana sombong, seperti mana dah Nabi menyebutkan, orang yang tidak berdoa selepas solat itu sombong. Kalau tahap kita betul, lepas solat tak nak doa itu sombong. Tapi para wali ini yang mempunyai makam malu yang teramat tinggi ini, mereka tidak berdoa kerana apa? Kerana mereka melihat bahawa Allah itu tidak pernah tidak memberi walaupun sesaat pun. Maka jatuhlah sifat, maka bertambahlah sifat malunya itu. Nak minta apa lagi? Tak pernah Allah tak memberi, nak minta apa lagi? Semua Allah beri. Kencing pagi tadi siapa beri? Daripada pagi tadi sampai maghrib ini, berapa kali nafas, tarik nafas turun, siapa beri? Nikmat makan minum, siapa beri? Orang yang serokok tu, nikmat pun, nikmat tu serokok tu, sebab tu suruh berhenti tak nak berhenti. Sebab ada nikmat dia tu. Tuan-tuan gatal, tuan-tuan garut, nikmat ke tidak? Masya Allah, seronok tu. Tuan-tuan dapat bersin, lega tak? Bersin, lega tak rasa? Sehat tak rasa? Sehat, lega. Siapa beri tu? Apa ucapannya? Lepas bersin, apa ucapannya? Alhamdulillah, puji Allah. Kalau bersin tu pun puji Allah Ta'ala. Kencing tadi, cuba lihat kita mungkin ada dulu pernah tak ada batu ke kat pundi kita tu, macam mana tahu kau tak perlu kencing? Merana hidup kita dia buatnya. Angin pergi ke ulu hati, pergi ke pinggang, pusing ke sana. Tak senang duduk kita. Kalau isteri comel depan mata pun tak layan kita. Layan tu karang dulu. Jadi Allah, kalau direnung-renungkan, apa lagi nak? Tetapi kita tak tiba tahap begitu kan, tak seperti wali-wali seperti itu. Kita habis-habis pun wali nikah je lah. Jadi kita lepas solat kita berdoa, bangun malam kita berdoa. Itu. Jadi semua ucapan ini, kenapa, seandainya, bagaimana, adalah ucapan orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah Ta'ala, yang maha mengetahui tentang makhluknya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya, dan bahawa apa yang ia sesali sebenarnya terjadi atas ketetapan Allah, dan apa yang ia tidak sukai berlaku atas izin Allah, serta apa yang tidak dapat ia capai juga kerana Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Maka di antara bentuk kebodohan yang orang-orang ini ialah ia membantah Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Allah buat satu perkara dengan kebijaksanaannya, kita protes. Bagaimana orang bodoh protes orang bijak? Macam mana tu? Kawan kita tak boleh peksa, matematik tak boleh peksa, dia protes kita. Kamu macam mana boleh lulus? Orang bijak lulus lah. Kenapa protes pula? Kenapa marah pula? Ni kita ni, bodoh-bodoh kita nak protes Allah Ta'ala yang maha bijak. Macam mana? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami,
tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Anak kita yang ada yang tak lulus peksa tu pun, duduk dalam rumah makan tidur tu pun bukan sia-sia hidup tu. Kita rasa tak guna budak ni, hidup sia-sia. Tak, Allah sebut dalam Quran tak ada sia-sia. Anak kita yang cerdik duduk di mana? Duduk di Abu Dhabi, kerja doktor di sana. Yang gaji besar lah nak bandingkan doktor Malaysia ni. Nah, kerjanya penat, cutinya tidak, on call saja. Gaji tak besar mana dengan Abu Dhabi. Seorang lagi anak kita itu jadi lawyer. Di Penang sana tu. Kes-kes mahkamah banyak. Sibuk. Anak kita ni pula, seorang tu baru jadi YB tu, lagi sibuk. Seorang lagi pula bintang bola sepak mewakili Liverpool, lagilah tak sempat nak balik, game saja. Ada seorang anak kita duduk di rumahnya SPM pun tak lulus. Kalau seandainya ular masuk rumah, anak yang mana nak ketuklah? Lawyer ke, pemain Liverpool ke, doktor ke, ataupun siapa, YB? Tak. Anak itulah. Anak tu. Ketika bapa dia semput pukul 3 malam, siapakah yang akan bawa ayah tu ke hospital tu? Doktor Abu Dhabi tu? Tidak. Pemain di Liverpool pun tidak. Lawyer di Penang? Tidak. Anak yang mana? Tu yang SPM tak lulus tu. Dialah. Lesen tak ada pun. Usung bapa dia pergi hospital, pergi emergency. Barulah ayah itu mencungap-cungap keluar dari hospital, barulah terpandang Allah Ta'ala, Allah, barulah aku perasan untungnya ada anak tak lulus SPM. Baru teringat ayat Quran mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia. Barulah kita faham, barulah kita mengerti. Sebab itu kita perlu didik hati kita supaya dihadapkan hatinya kepada Allah saja. Dalam usia kita di hujung senja ini, apa lagi yang nak? Besok kita mati, tiada siapa pun yang akan ikut sama kita. Walaupun isteri yang cantik, walaupun penyokong yang ramai, walaupun murid yang ramai, walaupun kenalan yang ramai, harta kita tak. Kita hanya masuk ke kubur, hanya membawa kain putih. Hanya sekadar itu saja. Jika kita tak ada hubungan dengan Allah, mana kabel nak pakai sekarang ni? Kalau kita dengan Allah tak ada hubungan, kabel dengan mana kita nak pakai? Tak ada. Ya. Allah lah, cari Allah. Kembali pada Allah. Dan besok kita di dunia ini, di besok kita di akhirat, kita akan baca buku amalan siapa? Kita akan baca buku amalan kita. Justru itu nak mula baca di mana? Baca di sana ke baca di sini? Baca di sini. Justru itu semak amalan kita. Jangan sibuk semak orang lain. Jangan. Semak amalan kita sendiri. Bagus amat sangat kalaulah kita dapat amalkan sebelum tidur, muhasabah diri. Itu Masya Allah. Semak apa yang kurang, apa yang tertinggal, apa yang salah, semak terus. Jangan menyalahkan mana-mana orang. Dah tak ada masa lagi dah. Tak ada masa. Jadi kita perlu ada satu niat lah. Malam ini, keluar daripada masjid, berazam tidak mahu lagi menceritakan tentang hal orang lain. Macam mana? Mudah ke senang? Mudah pun tidak, senang pun tidak. Itulah. Tak, mesti kena ada azam lah. Kita mesti ada azam nak berubah terus. Kita tak nak cerita tentang orang bermaksiat di luar sana tu. Kita orang-orang yang pakai kopiah duduk semayang, rokok, sujud dalam masjid ni, kita mesti ada salah silap dan kita perlu koreksi masing-masing. Tentang orang buat maksiat dengan dadahnya, pembunuhannya, pencuriannya, pelacurannya tu, itu bukan bidang kita. Bidang kita di sini. Bidang kita mengoreksi, memeriksa kesalahan diri sendiri. Yang masih lagi lidah ini berselawat, lidah beristighfar, lidah berzikir, dan masa sama lidah itu juga mengata orang,
terus memfitnah, terus mengata. Nah, jadi jangan jadikan satu amalan atau pembudaya hidup kita, apa yang terdapat dalam grup itu terus forward. Jangan. Nah, jangan suka-suka nak forward terus. Nanti dulu, semak dulu, baca dulu, betul ke tidak. Nah, kalau tentang hadis, okey. Ayat Quran, okey. Iktibar sejarah, sirah, tauladan, akhlak, okey. Tetapi tentang isu semasa, nanti dulu. Nah, sabar. Sabarkan kita. Jangan terus forward. Nah, hati-hati. Jadi Allah itu Tuhan yang maha bijaksana, perbuatannya semua dengan kebijaksanaan dia. Dia yang telah menciptakannya dan semua makhluk yang ada, menentukan dan menetapkan segala sesuatu yang terwujud di semesta alam ini dengan penuh hikmah dan kebenaran. Dan ada hikmahnya lah, kalau anak tu tak berpiksa pun ada hikmah tu besok. Rupa-rupanya hal-hal rumah kita, paip bocor, atap bocor, ular masuk rumah, itulah anak yang tak ada SPM, itulah yang akan bantu kita nanti. Al-Alamah Muhammad Hayat Al-Sindi berkata, dan ketahuilah bahawa zat yang maha bijaksana tidak akan melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang sempurna. Ini dikarenakan bahawa sesuatu yang hadis, sesuatu yang terjadi tadi, kejadian itu, qada itu, adalah ia merupakan anugerah ataupun balak ujian. Ada kalanya dia berupa ketaatan ataupun maksiat. Ada kalanya dia berupa sesuatu yang disukai ataupun dibenci dan seumpamanya. Dan pada semua itu terdapat hikmah-hikmah yang nyata dan rahsia-rahsia yang zahir. Kerana anugerah adalah penzahiran daripada keindahan jamal dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan bala adalah penzahiran daripada sifat jalal kebesaran Allah Ta'ala dan tanda keagungan serta kekuasaannya. Ia juga merupakan pembersih kotoran-kotoran dosa, penyebab pembenci dunia yang hina dan pendorong kepada kerendahan diri di hadapan zat yang di tangannya segala urusan. Cuba kita lihat. Orang kafir pijak Al-Quran, bakar Al-Quran. Di situ kita nak tengok ikhmah dia macam mana. Sebenarnya orang kafir Allah izinkan, Allah buat mereka itu untuk pijak Quran, hina Al-Quran, sebenarnya menyindir kita orang Islam yang dah lama tak baca Quran, yang tahu baca Quran tak menjalankan hukum Quran. Itu sindiran untuk kita tu. Ambillah hikmah di situ. Jadi cara kita protes macam mana? Protesnya bukan angkat spanduk bendera, protes di depan kedutaan negara tersebut, ataupun buat mogok protes di depan masjid lepas Jumaat, menyatakan tak puas hati dengan orang kafir yang bijak Al-Quran itu. Bukan itu cara protesnya. Protesnya macam mana? Wujudkan kembali halaqah Al-Quran. Kalaulah di masjid ini boleh buat halaqah Al-Quran pada bulan Ramadan, kenapa program itu tak dijalankan tadarusnya terus? Anak-anak suruh kerahkan baca Al-Quran. Itu cara kita protes. Orang barat lakarkan kartun gambar Nabi, dipijak, dibakar, dikencing. Kita pun angkat spanduk protes. Bukan itu cara protesnya. Cara protesnya ialah buat majlis maulid besar-besaran, cerita tentang sirah Nabi dan ajak orang supaya amalkan sunnah Nabi. Itu cara protesnya. Ya. Barulah indah cara kita berdakwah. Ya. Bukan dengan keganasan, bukan dengan ancaman, jerit-jeritan tu tak jadi apa. Ya. Macam kita lah. Tuan-tuan nak petir guruh ke ataupun nak hujan? Ha, kita petani nak petir dengan guruh itu ataupun nak hujan saja. Cukup hujan lah untuk tanaman. Tak perlu guruh-guruh, tak payah bising-bising. Habis itulah perumpamaannya. Kalau kita, yang kita nak kan keharmonian, tak perlu jerit-jerit lah, marah-marah orang tak perlu. Masuk waktu belum? 82. Okay. Manakala ketaatan adalah penzahiran daripada rahmatnya, kita dapat buat taat ini atas kasih sayang Allah, rahmatnya.
dan penyebab kedekatan kepadanya, tanda Allah membawa kita dekat dengan dirinya. Dan dosa adalah penzahiran daripada kekuasaannya, kerana betapa banyak dosa yang menghantarkan kepada kemuliaan yang tidak boleh didapatkan dengan ketaatan jika diikuti dengan rasa penyesalan, taubat dan kerendahan diri. Jadi di situ ada catatan berapa ramai orang terdahulu jadi mulia dikarenakan maksiat. Kerana apa? Kerana maksiat itu menyebabkan seorang itu rasa hina di depan Allah yang mulia. Maka rasa kehinaan itulah menyebabkan dinaikkan darjat. Itu hikmah tu. Hanya orang yang bermaksiat dan melakukan kesalahan itu sajalah yang mengerti betapa peritnya hidup di dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Rasa tertikam hati ini, rasa remuk depan Allah Ta'ala, lantaran itu mereka bertaubat, menangis depan Allah. Itulah sifat hamba. Kalau seorang itu hidupnya dalam ketaatan terus, hidup dalam keluarga yang soleh, nak buat jahat, nak buat nakal sikit pun, lebih kecil pun tak boleh, sebab abang-abang pelihara dia, ayah pun tegur, mak pun tegur, terus jadi baik sampailah ketua. Maka macam mana nak rasanya hina diri itu depan Allah? Payah. Nah, tetapi orang yang terjebak dengan maksiat dan mungkar, di kala mana dia mendapat taufik untuk bertaubat, belum lagi memanjangkan doanya, angkat sekali tangan dah titik air mata. Sebab apa? Hatinya telah remuk di depan Allah dengan mengenangkan dosa-dosanya itu. Jadi rasa hina diri, rasa fakirnya diri, rasa kurangnya diri, itu adalah watak hamba yang sebenarnya. Apa makna sujud? Sujud itu makna tadarru' wa tazallul, rendah diri, hina diri. Jadi perbuatan hina diri, rendah diri ini perbuatan siapa? Perbuatan apa? Perbuatan anggota ke ataupun perbuatan hati? Sifat anggota ke sifat hati? Rendah diri, hina diri, sifat hati. Justru itu, jika hati itu sudah sujud, sudah rendah diri, hina diri, dia tidak akan angkat lagi. Itu hakikatnya, rendah diri, hina diri. Nah, tetapi kalau sujud fizikal, tujuh anggota itu dah sujud, subhanallah, alhamdulillah, tiga kali, angkat kepala terus. Tapi kalau hati yang dah sujud depan Allah, hina diri, rendah diri, dia tidak akan angkat lagi. Terus sampai mati dia mengenal Allah Ta'ala dengan kehinaan dirinya sebagai hamba Allah. Adapun perkara-perkara yang disukai, maka ianya adalah salah satu penzahiran daripada kurniaannya, yang dengannya hamba menyintai ibadah kepadanya. Manakala perkara-perkara yang dibenci, ditakuti adalah penzahiran daripada keadilannya, yang dengannya Allah Ta'ala menakutkan hamba-hambanya daripada kekuasaan dan murkanya. Inilah sebahagian daripada hikmah-hikmah dalam perbuatannya yang tak terhingga. Maha suci Allah Ta'ala, betapa agung urusannya dan betapa jelas bukti kuasanya jika orang yang berakal menyaksikan hikmah-hikmahnya dalam ciptaannya. Nescaya ia akan mengetahui bahawa sistem yang berlaku di semesta alam ini adalah sistem yang paling baik. Akal tidak akan dapat membayangkan ada sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan ketahuilah bahawa semua yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dan berkaitan dengan hikmah yang sempurna, dan tidaklah perkara ini nampak kecuali bagi orang yang telah bersih hatinya dan tersingkap hijab-hijab yang menutupinya, hingga dia menyaksikan segala perbuatan zat yang maha pemberi nikmat. Lepas azan kita sambung 5 minit, habiskan sikit rangkapan ini.
Lalu bagaimana mungkin seorang hamba yang bodoh lagi hina ini dapat membantah Allah yang maha bijaksana lagi maha besar, kecuali jika ia telah terhijab daripada menyaksikan Tuhan. Jadi orang yang sudah terhijab hatinya daripada memandang setiap saat itu perlakuan Allah Ta'ala, maka sudah tentulah hidupnya dengan protes, menentang, tak puas hati dan sebagainya. Bukan kita protes manusia sebenarnya, tetapi hakikatnya kita protes Allah Ta'ala. Kerana hakikatnya hidup kita ini berinteraksi dua pihak saja, kita dengan Allah, bukan dengan isteri kita, bukan dengan anak-anak kita, bukan dengan jiran kita, bukan dengan staf kita, bukan dengan masyarakat, tidak. Kerana semua yang ada depan mata kita ini semuanya memegang watak masing-masing, yang mana Allah sebagai direkturnya, dialah sebagai pengarah dia yang mengaturkan lakonan setiap manusia. Maka sekarang ini apabila manusia berbaik dengan kita, kita berterima kasih, mensyukuri Allah Ta'ala. Kalau manusia buat buruk dengan kita, kita mengampunkan, semuanya pahala. Balak musibah datang, kita sabar, pahala. Orang mengata kita, memaafkan, pahala. Anaknya degil, kita ajar dengan sabar, sabar tu pahala. Semuanya ada ruang untuk kebaikan diri kita sebenarnya. Justru itu, jangan terlalu emosi dengan mana-mana gelagat manusia ini. Justru itulah ilmu tasawuf ada satu ilmu untuk menangani masalah emosi diri kita. Kalau ilmu fiqah nak betulkan ibadat, ilmu tauhid nak betulkan keyakinan, adapun ilmu tasawuf ni nak membetulkan hati kita supaya ianya berdamping dengan Allah dan merasakan Allah itu dalam setiap pernafasan hidupnya. Maka manusia kalau merasakan Allah bersamanya, dia akan jadi beradab. Macam kita lah, kalau bawa kereta tu, tali pinggang tak pakai, pegang handphone lagi, tiba-tiba nampak roadblock, apa nak buat sekarang ni? Tinggal handphone, pakai tali pinggang, terus jadi warak, jadi beradab. Begitu duduk kita ini, kalau orang buat buruk dengan kita, kita nampak itulah kehendak Allah Ta'ala, terus jadi beradab, memaafkan, selesai. Nah, itulah hamba Allah. Sebab itu di sini betulnya, bukan di luar. Nah, tuan-tuan, orang perempuan duduk depan cermin nak keluar rumah berapa minit? Saya tadi mengajar zuhur satu jam je, masya Allah, satu minit, satu jam. Tu nampak tu, tengah hari tadi kuliah zuhur mengajar orang perempuan muslimat, tapi semuanya dah hujung senja lah. Berapa minit orang perempuan duduk depan cermin? Alah, sekejap, kejapnya tak ada apa-apa dah. Tak ada apa. Ya, saya tanya ghalibnya yang muda-muda tu berapa? Setengah jam. Saya kata, baru mengaku . Bermakna setengah jam baiki muka tu, satu jam baiki muka tu, Allah tengok mana? Muka ke hati? Hati. Kita baru balik haji, tengok pakai serban, nak pakai serban lah. Orang panggil Pak Haji kan, pakai serban lah. Tapi tak main serban nipis-nipis tu, nak serban yang panjang sikit tu, yang tujuh hasta tu, yang gulung, lilit, 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 sengit, buka balik. Panggil isteri, tolong pegang ni. Oh, betul tu, lipat tu, tarik tekan-tekan sikit, gulung, lilit. Tak biasa nak lilit, cuba terbuka lagi, lilit lagi, terbuka lagi, lilit lagi. Setengah jam juga tu, 20 minit, setengah jam juga, mula-mula pakai. Tapi ketika mana kita solat, Allah tengok serban kan, tengok hati. Hati. Kita dengar ada bantuan, ada mangsa banjir di Ulu Langat sana, kita pun buat tim kita 4x4, 4-5 buah, semua pergi hantar bantuan. Pagi, petang, siang, malam, sempat tidur situ, berkampung di situ lah. Penat kita 24 jam bantu kemas mangsa banjir ni. Tapi Allah tengok apa? Hati. Tuan-tuan duduk dalam masjid ini, sujud punya lama, sampai kentut siap pun pening, isap rokok 3 batang dah habis dah, tak keluar-keluar lagi. Lamanya orang tu sujud. Nah, lama-lama sujud tu nanti Allah lihat apa? Hati. Justru itu para sufi, para ahli tasawuf itu
menyebutkan bagaimana manusia itu hatinya fokus pada Allah, yang selama ini meninggalkan Allah. Wajah tu jelajah fata samatul ar tu hanya dibaca dalam solat saja, tidak dipertikalkan di luar solat. Rugilah kita. Sangkanya banyak amal, rupa-rupanya hanya peti-peti kosong saja yang kita bawa menghadap depan Allah Taala. Sebab tu kaedah kita di sini, setiap amalan yang diterima Allah pastinya sah, tetapi bukan setiap amalan yang sah itu diterima Allah. Bagaimana mungkin dia berkata seandainya kenapa dan bagaimana atas perbuatan Allah Ta'ala kepada dirinya, dan ketahuilah bahawa ucapan-ucapan ini adalah pembuka bagi perbuatan syaitan seperti telah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaannya, "Wain asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amal syaitan." Dan apabila kamu tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah berkata, jika aku berbuat seperti ini, maka keadaannya akan seperti ini dan seperti ini. Tetapi berkatalah, ini adalah ketetapan Allah dan dia berbuat apa yang dikehendakinya. Kerana sesungguhnya ucapan seandainya, jikalau, kalau, membuka perbuatan syaitan. Itulah jalan untuk syaitan mempengaruhi, menusuk masuk dalam diri kita dan membodoh-bodohkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mohon Allah bertaufik. Insyaallah. Rabbana taqabbal du'a ana innaka antas samiu alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tatabur rahim. Da'um fi asmika Allahumma wa tahidum fi hal salam wa akhun da'um misl al-Fatiha. Ya kana abdu wa ya nasta'in sallallahu anta. Oh.
Ulaika ashabun
Seria Allah di hari yang
Assalamualaikum.